fees that. Bloody work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man's on the round like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Kick Off Sportstar.id. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan Kick Off Media Portal sebagai salah satu unit dari PT MNC Portal Indonesia yang berfokus pada berita terkini olahraga dari dalam dan luar negeri dikemas khusus untuk para pecinta olahraga sejati. Bersama saya Anissa Dasuki, para tamu undangan dan pengisi acara spesial untuk hari ini telah hadir bersama kami pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali, SEMSI, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selamat sore dan selamat datang juga kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Haji Muhammad Iryawan, SHMM MH, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Kepada Bapak Hari Tanu Sudibyo, Executive Chairman MNC Group. Kepada seluruh jajaran direksi MNC Group dan para tamu undangan yang telah hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara pada hari ini adalah kick off dari sportstar.id dan akan dilanjutkan dengan talk show bersama narasumber kami bertema kebangkitan olahraga di tengah pandemi. Dan nanti akan ditutup dengan penampilan dari Rimar Kalista. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengajak Anda untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yes, sir.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan bersama-sama profil dari MNC Group. Berdiri sejak tahun 1989, MNC Group telah berkembang menjadi salah satu grup bisnis nasional terbesar di Indonesia. Di bawah kepemimpinan pendiri dan Executive Chairman Hari Tanu Sudibyo, MNC Group telah menjadi yang terdepan di 4 investasi strategis. Media, jasa keuangan, entertainment, hospitality, dan e-commerce, dan digital lainnya. Di bidang media berbasis iklan dan konten, 4 FTA MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews, mendominasi market dengan audience share terbesar. MNC Media menghasilkan beragam konten hiburan untuk masyarakat Indonesia yang mencakup semua generasi bagi segala segmen. Drama series terbaik dengan performa audience share tertinggi yang diproduksi MNC Pictures. Juga film layar lebar Indonesia. Program animasi terbaik yang menghibur dan mengedukasi keluarga Indonesia di bawah MNC Animasi. Program reality show yang menginspirasi karya AMP Production. Program pencarian bakat terbesar yang menghasilkan bintang-bintang terbaik dari seluruh Indonesia di bawah talent management terbesar di Indonesia, SMN. Studio-based production yang menghasilkan talent search terbesar seperti Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, Kontes Dangdut Indonesia, The Voice Indonesia, dan pionir dalam talent search e-sport Star Indonesia. Juga berbagai program spesial terpopuler seperti Indonesian Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Indonesia Movie Actor Awards, Anugerah Dangdut Indonesia, Indonesian Esports Award, TikTok Awards Indonesia. MNC Media sangat fokus dan konsisten dengan pengembangan digital bisnisnya melalui Super Apps RCTI Plus. Satu aplikasi, semua hiburan, video, berita, radio dan podcast, video adu bakat, dan game. Serta music label digital dan manajemen media sosial dengan pertumbuhan follower dan subscriber yang tinggi di bawah Star Hits. Selain pemberitaan TV, terdapat 4 portal berita dan informasi unggulan MNC, OKZone, Sindonews.com, iNews.id, dan IDX Channel dengan berbagai penyiaran radio network dan streaming. Di bidang konten, MNC Media menghasilkan lebih dari 20.000 jam konten baru dalam setahun, lebih dari 300.000 jam pustaka konten. Di bidang media berbasis langganan, MNC Vision Network atau IPTV merupakan yang terbesar di Indonesia pada direct-to-home atau satellite pay TV, fixed broadband pay TV, dan OTT. MNC Vision merupakan pionir penyedia layanan TV berbayar direct-to-home atau DTH terbesar di Indonesia yang memiliki satelit Indostar 2 dengan teknologi S-band terbaik yang tahan terhadap gangguan cuaca di Indonesia. Sedangkan K-Vision hadir untuk memenuhi kebutuhan DTH di segmen menengah ke bawah dengan bisnis model prabayar. K-Vision menjual set-top box dan tumbuh pesat. Kini mendekati 6 juta pelanggan, menjadikan K-Vision sebagai DTH prabayar terbesar di Indonesia. Pada segmen broadband, IPTV menghadirkan MNC Play yang menawarkan teknologi fiber to the home dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan pay TV. MNC Play menawarkan konten terlengkap serta fitur catch-up TV dan time shift. Inovasi MNC Play hadir meluncurkan Playbox Android TV Box yang memberikan konten FTA nasional dan international channel terlengkap dengan fitur catch-up TV. Platform terakhir persembahan IPTV adalah Vision Plus, streaming berbasis OTT terbesar nasional yang memberikan 10.000 jam video on demand, lebih dari 120 channel linear, serta memproduksi original content bersama Vision Pictures. Semua kekuatan ini menjadikan IPTV berbeda dan unggul dibandingkan dengan operator lainnya. Di bidang jasa keuangan, MNC Capital merupakan perusahaan MNC Group yang menghadirkan layanan keuangan lengkap dan terintegrasi. MNC Bank berinovasi menciptakan bank masa depan yang lengkap dengan dukungan Mobile Banking Motion.
multi finance terbaik MNC Finance dan MNC Leasing saat ini sedang mengembangkan sistem informasi dan aplikasi pembiayaan siap untuk proses kredit yang lebih cepat dan nyaman. MNC Sekuritas, sebagai salah satu sekuritas terkemuka, makin terdepan dengan aplikasi online trading MNC Trade. Dan bagi pasar saham internasional, Auerbach Grayson hadir memberikan layanan terbaiknya. Kolaborasi dari MNC Insurance dan MNC Life memberikan pilihan produk asuransi umum dan jiwa yang lengkap bagi keluarga Indonesia yang mudah diakses lewat aplikasi Hario. Kapan saja, di mana saja. MNC Asset Management semakin terpercaya mengelola berbagai produk investasi dan reksadana. Kini, semua terkoneksi melalui aplikasi MNC Duit. Pada bidang fintech, MNC Teknologi Nusantara mengoperasikan SPIN, Smart Payment Indonesia, platform e-money, e-wallet, dan transfer digital. SPIN baru saja meluncurkan SPIN Point, program poin loyalitas yang mengintegrasikan semua platform digital MNC Group. Flash Mobile merupakan payment gateway dan biller aggregator untuk semua transaksi dalam MNC Group. Flash Mobile dilengkapi sertifikasi standar keamanan tertinggi PCI DSS. MNC Capital berkomitmen untuk menjadi pelopor penyedia jasa keuangan terintegrasi di Indonesia. Sebagai bagian dari MNC Group, MNC Land telah berkembang menjadi salah satu perusahaan entertainment hospitality terbesar di Indonesia. MNC Land terus berkembang dan fokus pada beberapa proyek unggulan seperti MNC Lido City, MNC Bali Resort, dan proyek-proyek bergengsi lainnya. MNC Lido City yang berlokasi di Lido, Bogor, Jawa Barat adalah sebuah integrated tourism destination kelas dunia yang telah disetujui pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata yang berstandar internasional. MNC Lido City yang merupakan kawasan hunian, komersial, hiburan, dan gaya hidup seluas 3.000 hektar ini sedang dibangun theme park, movie land, world garden, music festival and arts venue, international hotel and resort, club golf dan residences, retail and dining, outbound terbesar, serta fasilitas pendukung berkualitas lainnya. MNC Bali Resort adalah sebuah konsep resort terpadu terbesar dan paling eksklusif di Bali. MNC Bali Resort terdiri dari hotel berbintang 6, villa eksklusif, lapangan golf berstandar internasional, dan fasilitas premium lainnya. Di bidang hospitality, MNC Land hadirkan Park Hyatt Jakarta, satu-satunya dan yang pertama di Indonesia. The Westin Resort Nusa Dua dan Bali International Convention Center, Oakwood Hotel dan One East Residence Surabaya, serta berbagai gedung perkantoran di Jakarta, Surabaya, dan Bali, serta co-working space. Di bisnis berbasis e-commerce, MNC mengembangkan ETV Mall, The F Things, Mr. Aladdin, dan M-Shop bagi kebutuhan gaya hidup masyarakat terkini. Sebagai bagian dari program sosialnya, MNC Group melalui Yayasan Jalinan Kasih aktif melakukan kegiatan kepedulian sosial bagi masyarakat dan kegiatan korporasi CSR MNC Group melalui MNC Peduli. MNC Group, membangun masa depan, kebanggaan bersama milik bangsa. Bapak-Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Executive Chairman MNC Group, Bapak Haritanu Sudibyo. Kepada Bapak Haritanu Sudibyo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kita banggakan, kita hormati bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Terima kasih Pak, berkenan hadir. Dan Bapak Marciano Norman,
selaku Ketua Umum KONI Pusat, dan Bapak Muhammad Iryawan atau Pak Iwan selaku Ketua Umum PSSI yang kami banggakan. Dan tentunya seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini, termasuk rekan-rekan saya dari MNC Group. Pada siang hari ini kami meluncurkan sportstars.id untuk melengkapi semua yang terkait dengan sport di dalam MNC Group. Mungkin perlu kami berikan latar belakang dari 4 televisi di MNC, RCTI, MNC TV, JTV, dan iNews. Telah kami putuskan iNews sebagai televisi informasi dan televisi olahraga. Di samping juga tentunya TV-TV lain menayangkan olahraga, kegiatan olahraga, seperti contohnya bulan depan kami akan menayangkan Euro Cup yang mulai bulan Juni tanggal 12 sampai dengan bulan Juli tanggal 13 kalau tidak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, di PTV yang mana kami cukup dominan, ada hampir 9 juta kurang lebih pelanggan di seluruh Indonesia dengan berbagai merek, itu ada dua channel fokus di sport atau olahraga, yaitu Soccer Channel, itu yang kami buat sendiri, dan kemudian ada MNC Sport Channel yang tentunya bukan soccer, jadi ada khusus soccer, ada non-soccer. Kemudian berikutnya di social media, kami juga memiliki berbagai akun, termasuk Soccer Channel, ada account di sana, di hampir semua, bahkan semua social media, YouTube, Facebook, TikTok, ya, di Twitter juga tentu ada. Kemudian ada Soccer Channel, MNC Sport Channel, juga ada kegiatan-kegiatan semua sport yang ditayangkan, diselenggarakan oleh MNC Group. Juga kebetulan karena saya anak buah Pak Norman, Pak Marciano Norman, saya sebagai Ketua Umum Biliat dan juga Futsal, itu kami tayangkan terus juga di sosial media semua kegiatan latihan maupun kompetisi daripada futsal, termasuk futsal profesional. Satu yang masih belum terpenuhi yaitu portal. Di portal sudah ada Okezone, ada sinews.id, ada inews.id yang merupakan portal daerah. Jadi berita-beritanya adalah berita daerah. Ada celebrities.id karena TV-TV yang lain itu juga aktif di entertainment. Ada idxchannel.com bekerjasama dengan Bursa Efek. Sportnya yang belum ada. Oleh karena itu pada hari ini kami luncurkan sportstars.id untuk melengkapi kebutuhan informasi atau berita-berita yang terkait dengan olahraga di dalam negeri maupun luar negeri, tapi khususnya bagaimana mengangkat olahraga nasional supaya pada akhirnya merupakan cita-cita bersama bagaimana olahraga bisa menjadi industri. Karena kalau olahraga bisa jadi industri, prestasi pasti akan lebih baik. Saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini bahwa kami juga telah memulai e-sport. E-sport bahkan sudah membangun online game sendiri, mudah-mudahan Agustus akan kami luncurkan. Bahkan nanti juga akan mengembangkan kompetisi termasuk talent search seperti idol. Jadi untuk mencari bakat-bakat baru anak muda yang mampu tentunya atau ingin berkarir di dunia e-sport. Karena KONI pun sudah membuat e-sport sebagai salah satu cabang olahraga dan saya dengar juga PSSI juga akan mengangkat e-soccer, ya, e-sepak bola, supaya tidak hanya yang fisik yang dikembangkan, tapi juga melalui elektronik. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa grup MNC sudah mampu memiliki semua platform dengan jumlah user base pengguna sangat besar. Tadi saya sampaikan ke Pak Menteri, di televisi itu sekarang pangsa pasarnya kalau tadi di video 45%, sekarang sudah di atas 50%. Jadi apapun yang ditayangkan, ya tentunya mudah-mudahan bisa ditonton oleh masyarakat luas. Kemudian di portal sebelum adanya Sport Stars ini, itu sudah mencapai lebih dari 70 juta monthly active user.
Ya, jadi pembaca juga usernya cukup besar. Di sosial media yang luar biasa. Di luar perkiraan kami dalam 3 tahun ini di YouTube kami sudah memiliki 133 juta subscriber. Hanya YouTube. Kalau di TikTok dan Facebook sudah ada hampir 110 juta followers. Tapi subscriber, followers tidak ada artinya kalau tidak ditonton. Jumlah view dalam 3 tahun sudah hampir 44 miliar view. Jadi banyak sekali. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena ya intinya kita merupakan kepentingan kita bersama untuk membangun olahraga nasional. Jadi kami tentunya sangat bersedia menjadi saluran bagaimana membangun olahraga, khususnya olahraga yang bisa dijadikan industri. Karena olahraga kalau jadi industri pasti akan berkembang, pasti akan banyak peminatnya, pasti orang atau atlet-atlet akan lebih termotivasi untuk berlatih maupun berkompetisi, karena itu menjadi mata pencaharian yang baik bagi mereka tentunya sampai di hari tua mereka juga. Saya rasa itulah sambutan dari saya. Terima kasih tentunya dukungan Pak Menteri, Ketua Umum KONI, Ketua Umum PSSI. Sekali lagi kawan-kawan saya yang terlibat di sport itu ada di sini semua dan kami membuka diri untuk bekerja sama khususnya untuk membangun olahraga di Indonesia. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali SEMSI. Kami persilahkan kepada Bapak Zainuddin Amali untuk memberikan keynote speech-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marsiano Norman. Kemudian Ketua Umum PSSI, Pak Muhammad Iriawan. Orang top nih. Kemudian Mas Hari Tani Sudibyo, Eksekutif Chairman dari MNC Group dan teman-teman dari MNC Group. Terus terang Mas Hari, kalau ditanya apa perasaan saya orang yang paling senang dengan sportstart.id ini di launching pada sore hari ini. Artinya ini membantu pekerjaan kami. Mempublikasikan, menginformasikan kepada masyarakat, kepada publik tentang kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga yang ada sebenarnya cukup banyak dan variatif. Tetapi mungkin publik tidak banyak tahu. Nah, karena itu sportstats.id kami sangat harapkan untuk bisa berkontribusi secara maksimal untuk mensosialisasikan, menginformasikan berbagai kegiatan keolahragaan. Dan saya sangat tahu komitmen Mas Hari. Kalau sudah memulai sesuatu, pasti serius. Dan kalau posisinya di sini, enggak lama langsung naik. Iki arek Surabaya, ya. Agak ada bonek-boneknya sedikit. Ya. Jadi itu yang membuat saya senang. Pemerintah mengapresiasi dan berterima kasih karena sekarang ini masih sangat sedikit, apalagi portal yang mengkhususkan di bidang olahraga. Sebagai informasi kepada hari ini sekalian, bahwa sejak bulan September 2020 yang lalu, pada saat peringatan ke-37 Hari Olahraga Nasional,
Bapak Presiden sudah meminta kepada kami semua, stakeholder olahraga, untuk melakukan review total terhadap pembinaan, pengelolaan, manajemen, dan ekosistem tentang olahraga nasional. Nah, saya kira arahan Bapak Presiden, arahan Pak Jokowi ini, kita sambut semua, kita kerja bersama-sama, kami, kemudian KONI, kemudian Komite Olimpiade, dan cabur-cabur, dan khususnya cabur-cabur yang sangat dinantikan oleh masyarakat kegiatannya seperti sepak bola, itu kita dorong terus. Tetapi apapun upaya pemerintah, upaya kami, sekeras apapun pemerintah, atau kami melakukan berbagai usaha, tanpa terinformasi kepada masyarakat, pasti masyarakat tetap tidak akan tahu banyak tentang kegiatan keolahragaan. Nah, karena itu Mas Hari luar biasa, sore ini kita kick off, dan kami bukan hanya diminta tadi bersedia untuk kerjasama, ya ini boneknya kira-kira, kita akan maksa untuk kerjasama Mas Hari. Ya. Ya, supaya informasi ini segera. Kami sekarang sama-sama tentu dengan KONI Pusat dan berbagai stakeholder atas perintah dari Bapak Presiden itu segera kami membuat grand design tentang olahraga nasional atau desain besar tentang olahraga yang kita inginkan sampai dengan roadmap, peta jalan, dan target kita sampai ke 2045. Posisi Indonesia dalam perencanaan itu di Olimpiade 2044 kita sudah meniatkan Indonesia harus masuk di 5 besar dunia pada saat Olimpiade yang akan datang. Tentu ini bukan pekerjaan ringan. Pekerjaan tahapan demi tahapan, kita mulai dari Olimpiade Tokyo yang akan datang, kemudian Paris, kemudian Los Angeles dan lain sebagainya. Tetapi kami meyakini, karena hitung-hitungan ini bukan tanpa dasar, kami mengundang para profesor, para akademisi, praktisi dari berbagai perguruan tinggi dan pelaku-pelaku olahraga, sehingga kami melahirkan grand design tentang olahraga itu. Ada 3 tema besar yang kemudian di-launching pada AORNAS itu. Tema besar pertama adalah sport science. Sport science kita sangat butuhkan untuk peningkatan prestasi. Kemudian sport industry. Tadi Mas Hari sudah juga menyinggung, sebagaimanapun olahraga ini harus menjadi industri. Kalau dia tidak kita dorong ke arah industri, maka itu akan berpengaruh terhadap pembinaan prestasi. Saya setuju itu. Tidak mungkin pemerintah akan secara terus-menerus mengeluarkan dana dari APBN untuk pembinaan olahraga ini. Oleh karena itu, maka upaya kita untuk mendorong ke arah olahraga ini harus menjadi industri, sport industry. Sehingga semua orang bisa hidup dari situ. Salah satu problem sekarang ini, ketika saya berkeliling di pelatnas-pelatnas, apa yang disampaikan oleh mereka? Pak, bagaimana nasib kami setelah tidak berprestasi? Cabang olahraga manapun pasti menyampaikan itu. Berapa yang kita bisa tampung menjadi pegawai negeri? Berapa yang bisa masuk ke Polri, TNI? Tidak banyak. Oleh karena itu mereka harus diberi untuk kehidupan mereka. Beberapa waktu yang lalu ketika saya datang ke sini ada ide dari MNC juga, ya, disampaikan waktu itu, bagaimana mengedukasi para atlet tentang pengelolaan keuangan mereka. Ketika dia juara, dia dapat bonus, tetapi kalau dia tidak tahu menggunakan itu, maka itu akan habis. Nah, saya berterima kasih karena waktu itu saya sudah diberi ide itu oleh MNC Group pada saat saya datang beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kita akan dorong. Dan tema besar yang ketiga adalah sport tourism. Beberapa negara, yang paling dekat saja Thailand, itu mereka sudah mengandalkan devisa
dari sport tourism mereka. Nah, saya juga senang tadi melihat bagaimana MNC Group Mas Hari mengembangkan KIK wisata yang ada di Lido dan ada fasilitas sportnya. Saya kira pasti itu akan menjadi daya tarik buat para turis baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri untuk datang ke tempat itu, dan tentu efek ekonominya akan luar biasa. Saya kira itu saja hal yang ingin saya sampaikan, dan sekaligus harapan yang juga saya sampaikan ke Mas Haris Tanusudibio dan teman-teman dari MNC. Kita akan bekerja sama, berkolaborasi, hadir Ketua Umum KONI, hadir Ketua Umum PSSI. Saya kira ini adalah tanda kami serius dengan kickoffsportstart.id ini. Selamat, sukses, mudah-mudahan makin maju dan menjadi inspirasi serta kontribusi penting bagi para atlet dan stakeholder olahraga Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainuddin Amali. Terima kasih juga atas doa dan harapannya untuk sportstar.id. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, langsung saja kita sama-sama menyaksikan penampilan dari SDC Crew yang akan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan obor kepada Bapak Hari Tanusudibio, kepada Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali SEMSI, kepada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Haji Muhammad Iryawan SHMMMH, dan Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Silakan SDC Crew. Kami mempersembahkan portal baru yang akan mengulas segala hal seputar olahraga sportstar.id. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kick off sportstar.id. Dan inilah adalah kanal-kanal dari sportstar.id. Bapak Ibu hadirin sekalian, portal baru di MNC Group telah hadir, sportstar.id, berita sport terupdate dalam dan luar negeri.
Kami memiliki kanal bola, Liga Nasional dan Liga Internasional. Kami juga memiliki kanal balap yang menghadirkan event-event pebalap dalam dan luar negeri. Selanjutnya kanal ragam berbagai pernak-pernik olahraga dunia. Kami memiliki kanal Sportainment, insight dari pinggir lapangan para pemain profesional. Kami juga memiliki kanal hobi, berbagai alternatif olahraga yang sehat dan menyenangkan. Kami juga memiliki kanal multimedia, informasi seputar olahraga yang menginspirasi. Inilah sportstar.id. Terima kasih, saya persilakan selanjutnya kita akan memberikan cenderamata. Kami mohon dengan hormat Bapak Hari Tanu Sudibyo untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Zainuddin Amali, Bapak Muhammad Iryawan, dan Bapak Marsiano Norman. Setelah itu akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kita foto bersama terlebih dahulu, Bapak-Bapak. 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mengundang jajaran BOD MNC Portal Indonesia untuk bergabung ke atas panggung dan berfoto bersama. Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming, acara ini digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh kru dan juga tamu undangan telah dites antigen terlebih dahulu. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Satu, dua, oh belum, oh sudah. Sekali lagi boleh? Baik. 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk yang telah disiapkan. Terima kasih atas kesediaannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan bersama-sama demi kelancaran dan untuk harapan baik ke depannya bagi sportstar.id. Kita sama-sama berdoa dan mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Syafi'i. Kami mengundang kepada Ustadz Imam Syafi'i untuk naik ke atas panggung dan memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, saya akan memimpin doa syariat agama Islam bagi Bapak Ibu yang menurut agama lain atau kepercayaan lain, silakan menganut doa dan kepercayaan masing-masing. Semoga niat mulia, niat baik ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apapun tujuan kita akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami persembahkan seluruh puji dan syukur yang layak atas kebesaran dan keagunganmu, Ya Allah, atas nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Alimu, Engkau yang Maha Mengetahui, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk tujuan mulia, bersyukur atas nikmat-Mu, atas usaha kami yang baru, Ya Rabb. Engkau kabulkan, Engkau ridhoi, Engkau berkahi, sehingga usaha ini bermanfaat buat bangsa dan negara. Allahumma inna nas'aluka mujibatu rahmatik. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, apapun yang wajibkan datangnya rahmat-Mu kepada kami. Wa azaima maghfiratik, kami mohon kepada-Mu ketetapan atas ampunan-Mu. Wassalamata min kulli ithmin, selamatkanlah kami Ya Rabb dari berbagai khilaf dan salah. Wal ghanimata min kulli birrin, Ya Allah, dalam hidup ini berikan peluang kami untuk meraih kebaikan sebanyak mungkin. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau biarkan ada kesulitan di antara kami kecuali Engkau mudahkan. Wala hajata min hawajitun yal akhirata yal karida wala nafiya shalah. Jangan Engkau biarkan ada hajat kebutuhan kami dunia dan akhirat kami kecuali Engkau ridai dan Engkau berkahi. Ya Allah, Ya Sami'u, Engkau yang Maha Mendengar. Ya Allah, Ya Basiru, Engkau yang Maha Melihat. Ya Allah, Ya Mujibu, Engkau Tuhan yang Maha Mengkabulkan. Dengarkanlah, lihatlah, kabulkanlah semua munajat kami, permohonan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Imam Syafi'i atas doa dan harapannya untuk sportstar.id. Bapak Ibu hadirin sekalian, pandemi COVID-19 telah membuat semuanya terhenti. Kegiatan sosial, ekonomi, keagamaan, bahkan olahraga di sebagian besar belahan dunia terpaksa dibatasi. Bahkan ada yang vakum karena ancaman penyebaran yang luar biasa cepat. Di bidang olahraga, hampir semua kegiatan dari skala kecil sampai besar terpaksa ditunda dan dijadwal ulang. Bahkan ada yang terpaksa dihentikan. Olimpiade di Jepang dan Piala Eropa yang sedianya digelar pada tahun 2020 terpaksa dijadwal ulang dan baru digelar tahun ini dengan segala pembatasan, modifikasi dan juga regulasi. Di Indonesia sepanjang tahun 2020 semua kegiatan olahraga ikut terimbas penghentian. Mulai dari Liga 1, Liga Futsal, Proliga dan IBL juga berhenti. Pekan Olahraga Nasional yang sedianya digelar pada tahun 2020 juga terpaksa diundur pelaksanaannya. Bayangan Indonesia kehilangan satu generasi atlet karena pandemi itu semakin membayangi. Kini setelah lebih dari satu tahun, 2021 bisa dibilang menjadi tahun adaptasi berdampingan dengan COVID-19 agar semua kembali bergerak dan menggerakkan semua sektor yang sempat terhenti. Tidak terkecuali olahraga. Semua event olahraga yang ditunda pada tahun 2020, ini akan insya Allah digelar pada tahun 2021.
termasuk di Indonesia. Di awal tahun 2021 ini di Indonesia sudah mulai ada liga-liga atau event-event olahraga yang sudah mulai diselenggarakan. Walaupun kurang bumbu karena tidak ada penonton. Antar pemain tidak diperbolehkan tos, tidak diperbolehkan bertukar pakaian. Kurang bumbu karena tidak ada penonton. Saat ini di beberapa negara sudah mulai ada yang diperbolehkan untuk membuka kembali stadion dengan penonton. Tapi baru 25%-nya saja. Di Indonesia, dengan protokol kesehatan ketat, olahraga di Indonesia perlahan menggeliat. Piala Menpora, Liga Futsal, dan IBL berhasil digelar dengan sukses. Bukan hanya sukses penyelenggaraan, tapi juga kesehatan yang selama ini menjadi isu besar dari event olahraga yang memang selalu menjadi tempat berkumpulnya orang. Tapi tiga event itu baru disebut uji coba. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana semua cabang olahraga bisa kembali bergerak. Kita harapkan selain penyelenggaraannya sukses, olahraganya sukses, tapi tidak ada satupun kru ataupun atlet yang tertular COVID-19. Walaupun semuanya digelar dengan keterbatasan penonton terutama. Banyak yang mengatakan kalau olahraga tanpa penonton itu rasanya kayak sayur kurang garam. Kita harapkan di tahun 2021 ini event olahraga bisa diselenggarakan meskipun mungkin di Indonesia masih belum bisa tanpa penonton. Karena itu dalam rangka kickoffsportstar.id, keluarga besar dari MNC Portal Indonesia menggelar diskusi kebangkitan olahraga di tengah pandemi. Ada tiga narasumber yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Yang pertama akan kami panggilkan Bapak Komjenpol Purnawirawan Haji Muhammad Iryawan, SHMMH, Ketua PSSI. Silakan, Pak Iryawan. Narasumber kita Bapak Komjenpol Purnawirawan Haji Muhammad Iryawan SHMMH, lahir di Jakarta 31 Maret 1962. Sebelum menjabat sebagai Ketua PSSI, beliau seorang purnawirawan perwira tinggi sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional dan kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI 2019-2023. Pak Iwan, silahkan kalau ingin menyampaikan sepatah dan dua patah kata sebelum kita nanti mulai dialog bersama-sama narasumber yang lain. Silahkan, Pak. Gimana Pak tadi? Tolong diulangi. Silakan untuk menyampaikan speech atau sepatah dua patah kata sebelum kita mulai dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya. Pak Haritanu yang saya banggakan. Pak Bang Marciano, senior kami, Ketua Umum KONI. Hadirin sekalian, Bapak Menpora. Yang pertama sebelum masuk ke sesi yaitu tentang bergulirnya kembali olahraga saat pandemi, tentunya saya bangga kepada Mas Haritanu yang asli alias Surabaya. Kalau bonek itu kalau ada kemauan luar biasa loh. Ya. Tadi Pak Menpora sampaikan juga bahwa bisa meloncat kayak kuantum kalau Pak hari ini. Ya tak. Wah, makanya saya mengucapkan selamat terhadap bergulirnya portal sportstar.id. Ini menjadi terus penyemangat buat kami yang sampai memporat tadi bahwa dengan bergulirnya portal ini tentunya olahraga menggelora kembali dan bisa mentransformasikan apa yang terjadi olahraga di Republik kita. Pak Menpora sudah membuat satu terobosan yang luar biasa. Tentunya dukungan pemerintah luar biasa kepada kami khususnya sepak bola. Tapi memang harus diglorifikasikan melalui portal yang ada. Sekali lagi selamat atas peluncuran sportstar.id, sukses selalu dan ini menjadi awal yang luar biasa untuk kemajuan sepak bola yang kita cintai dan olahraga umumnya Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Insya Allah, kekat Pak Menpora, Pak Ketua KONI dan kami khususnya Bang Olahraga Sepak Bola dan semuanya, insya Allah olahraga kita akan terus merangkak naik, maju sehingga dapat dibanggakan dan menjadi betul-betul yang diharapkan sesuai dengan
ada di Indonesia, orang rakyat dan negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iryawan. Selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Bapak Marsiano Norman lahir di Banjarmasin 28 Oktober 1954. Selain beliau pernah menjabat sebagai Kepala BIN, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia selama dua periode dan juga pernah menjadi Ketua INKAI Kalimantan Barat dan Pembina Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia. Kami persilakan Bapak Marsiano Norman untuk naik ke atas panggung. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama. Pak Marsiano Norman, sebelum kita mulai berdialog dan berbincang, mungkin ada satu patah, dua patah kata yang akan disampaikan. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, Bapak Eksekutif Chairman MNC Group, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Kang Iwan, Ketua Umum PSSI, hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini saya menambah kegembiraan yang dirasakan oleh Pak Menteri, Ketua Umum PSSI, bahwa portal sportstar.id telah kick off pada hari ini. Dampaknya tentunya luar biasa. Apapun yang disiapkan, dicanangkan oleh Menpora melalui grand design olahraganya akan sangat mudah nanti terwujud dengan adanya portal sportstar.id ini. Saya selalu mengajak teman-teman dari media untuk menjadi bagian penting dari sport intelligence. Karena apa? Sport intelligence itu memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh para atlet kita, oleh para pembina olahraga kita, dan juga itu selalu memotivasi atlet-atlet kita untuk lebih berprestasi lagi. Dampak lain yang didapat dari portal ini tentunya saya selalu berharap bahwa anak-anak Indonesia, ikonnya adalah atlet-atlet Indonesia yang berprestasi. Dan ini selalu diangkat melalui portal ini. Terima kasih Pak Hari Tanu Sudibyo. Sukses untuk portal sportstar.id. Sukses untuk MNC Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsiano Norman. Selanjutnya kami akan panggilkan, undang ke atas panggung, Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali, S.E.M.S.I.M.C. Untuk naik ke atas panggung dan kita berbincang bersama Pak Menpora, silakan. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Menpora, dengan Pak Norman, dengan Bapak Muhammad Iryawan, kita saksikan dulu sambutan dari Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, terakhir saya pesan kepada Menpora, KONI, KOI, untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Kalau selama ini prestasi olahraga kita masih kurang berhasil, itu artinya cara-cara yang selama ini kita lakukan mungkin tidak tepat, mungkin kurang tepat. Kita harus melakukan review total. Ekosistem nasional untuk prestasi olahraga harus di-review total. Saya minta tata kelola pembinaan atlet di-review total. Rancang tata kelola pembinaan atlet yang tersinergikan dengan baik dari daerah sampai pusat, dari lembaga pendidikan umum sampai lembaga pendidikan olahraga. Tingkatkan sinergi antara organisasi cabang olahraga sampai ke Kemenpora.
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru juga harus kita lakukan, bukan hanya untuk pengembangan pusat pelatihan yang berbasis sains, tetapi juga pengembangan manajemen baru yang lebih baik. Kembangkan sistem informasi dan big data analitik yang bisa mendeteksi calon-calon atlet yang berkualitas. Ingat bahwa penduduk kita 267 juta lebih dan mayoritas adalah generasi muda. Sangat tidak masuk akal jika kita kekurangan calon atlet yang berbakat, pasti jutaan yang berbakat. Kalau kurang calon, pasti yang salah adalah manajemennya, bukan kekurangan bakatnya. Oleh karena itu, sistem pembinaan atlet nasional sekali lagi harus direview total. Saya minta kepada Menpora untuk segera mengajak semua pihak yang terkait untuk merancang ulang sistem pembinaan atlet kita secara besar-besaran dan segera melaporkan hasilnya kepada saya. Baik, itulah pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk olahraga di Indonesia, terutama pengembangan atlet-atlet. Saya ke Pak Menpora terlebih dahulu. Pak Menpora, olahraga dan para atlet, kondisinya seperti apa di tengah pandemi ini? Psikologis atlet-atletnya seperti apa, Pak? Ya, hadirin sekalian, saya sengaja tadi cuplikan itu saya minta untuk diputarkan oleh panitia. Ini adalah arahan Bapak Presiden ketika peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-37 yang saya sampaikan tadi. Sehingga dari arahan itu kemudian kita menghasilkan grand design olahraga. Karena selama ini prestasi kita hasilkan tanpa desain. Kita berprestasi by accident. Ada bibit, ada bakat, nemu, jadi bagus, juara, berprestasi, setelah itu kita tidak ada lapisan-lapisan ke bawahnya. Karena apa? Karena prestasi itu tidak dipabrik, tidak didesain. Oleh karena itu, Bapak Presiden jelas betul tadi minta kita untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan olahraga nasional. Dan itu perintah kepada kita semua, termasuk Mas Hari sebagai pimpinan cabor. Jadi, mohon izin sengaja saya putarkan itu. Nah, setelah pandemi, bagaimana nasib dari olahraga kita? Saya ingat betul kami pada bulan Maret. Ya, bulan Maret saya undang Ketua Umum KONI, saya undang Ketua Umum PSSI, kemudian NOC, kemudian Perbasi dan PBPSI. Saya ajak untuk sekarang pandemi, ini Maret 2020, awal-awal, sudah masuk ke Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Rapat kami, akhirnya ada yang langsung memutuskan pada saat itu menghentikan kegiatan, yakni basket, Perbasi, waktu itu mereka lagi di Malang, stop. Kemudian diikuti oleh PSSI beberapa waktu yang lalu karena saya ada di situ. Ada satu, dan ini pasti tidak akan mungkin saya lupakan. Saya membuka kegiatan Liga 2, Pak Ketua Umum ya, di Balikpapan, itu jam 7.30. Tetapi saya harus minta kepada Ketua Umum dan Esko PSSI untuk menghentikan kegiatan sepak bola pada jam 21.30 untuk seluruh Indonesia. Ya, lagi kompetisi, bukan turnamen. Jadi waktu itu, kan Liga 1 kita sudah mulai di Surabaya, Gelora Bung Tomo. Kemudian, dua minggu kemudian jadwalnya PSSI membuka Liga 2. Itu di Stadion Batakan, kalau nggak salah, Balikpapan. Dalam waktu 2 jam, saya berapi-api memberi semangat supaya sepak bola kita maju dan lain sebagainya. Tapi 2 jam kemudian, saya minta kegiatan itu untuk ditutup. Rapat darurat kita di stadion. Pak Ketua Umum, mohon izin saya bilang ke Pak Iwan, masih ada berapa esko yang hadir di sini. Dihitung saya, korum ini. Kita ambil putusan,
sempat ada masalah waktu itu, ada yang sudah di Papua, itu umum ya. Ini pertandingan home and away. Gimana? Tegas ketua umum, ganti kerugian mereka, ganti ongkos mereka, tetapi arahan pemerintah harus kita ikuti. Nah itu lama. Kegiatan olahraga masyarakat, seperti Car Free Day kan sempat terhenti, kemudian olahraga latihan yang ada di Pelatnas, Pelada juga harus terhenti, kemudian yang kompetisi. Yang kompetisi ini luar biasa pengaruhnya. Informasi dari Ketua Umum PSSI dan teman-teman PSSI, pada saat berhenti kegiatan sepak bola, kurang lebih sekitar 3 triliun hilang. Ada para pemain yang akhirnya jadi tukang ojek, jualan sayur, karena mereka memang keterampilannya main bola. Gak bisa disuruh yang lainnya. Untuk sementara makanya saya sampaikan tadi, saya terima kasih ada ide dari MNC Group untuk memberi edukasi tentang pengelolaan keuangan kepada mereka. Itu bagus. Nah, setelah itu kemudian kita masuk new normal. New normal sudah mulai boleh. Kegiatan di GBK sudah ada dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi yang bisa memberikan izin untuk kegiatan ini adalah pihak kepolisian. Bukan Menpora, bukan Ketua Umum KONI, bukan pimpinan cabor. Dan akhirnya disepakati dengan pihak Polri, oke, setiap kegiatan yang akan diberikan oleh izin dari kepolisian, kita akan minta kepada pimpinan cabor memaparkan apa rencana. Rencana kegiatan dan rencana prokes. Termasuk Mas Hari kena itu. Karena beliau akan menggulirkan lanjutan liga futsal. WA-an sama saya tengah malam itu, Pak Menteri ini gimana? Saya bilang oke Mas, besok kita rakorkan. Sebab harus ada rakor, nggak bisa. Walaupun saya dekat dengan beliau, kemudian saya teken itu, saya kurang apa dekat dengan Kang Iwan ini. Tetap juga itu. Akhirnya oke, kita mulai kegiatan sepak bola yang banyak itu kan kegiatan sepak bola, kita mulai dari turnamen. Turnamen Piala Menpora yang sebulan, alhamdulillah sukses. Melakukan kegiatannya sukses dan juga protokol kesehatan terjaga. Nah ada dua hal yang saya perlu sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan olahraga ini juga adalah bagian dari peningkatan prestasi. Sebab berhenti sebulan saja, menurut para pakar, dia butuh 7 bulan minimal untuk recovery, kembali lagi ke posisi awal. Bayangkan kalau tidak ada turnamen, apalagi kalau tidak ada kompetisi, maka seperti apa prestasi atlet kita? Di samping itu, banyak atlet, pelatih, dan para tenaga pendukung yang menggantungkan hidup secara ekonomi di dalam kegiatan olahraga itu. Ya, karena itu, saya beranikan diri, saya sampaikan waktu itu ke Pak Ketua Umum salah satu kesempatan, Pak, ini kayaknya kita harus menjamin. Saya diberi semangat oleh beliau. Ayo Pak Menteri, kita pasang badan. Yang penting. Saya masih ingat betul kata-kata ini namanya jenderal. Ketemu ini jenderal TNI, ketemu jenderal polisi begitu lagi. Kang, ayo Kang, maju. Udah, sehingga saya berani. Dan alhamdulillah sekarang sudah jalan. Bahkan sekarang PSSI sudah mengajukan izin untuk kegiatan kompetisi. Jadi sekarang ini pandemi, tentu kita tidak bisa berdiam diri. Dan arahan Bapak Presiden, kita harus mencari cara bagaimana kegiatan olahraga ini jalan, tetapi kesehatan masyarakat dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. Tidak mudah. Kalau dalam waktu normal, mungkin Menpora tidak terlalu banyak pekerjaannya. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, harus muter otak. Jangan sampai ada klaster, tetapi harus ada kegiatan. Saya pesan wanti-wanti ke Mas Hari, Mas, jangan sampai loh ada klaster di futsal itu. Enggak, saya jamin. Ya sudah, go ahead. Kira-kira itu yang kita alami. Dan mudah-mudahan makin baik. Dan satu hal, kesadaran masyarakat
luar biasa terhadap situasi dan mereka memaklumi. Begitu kami himbau untuk tidak datang ke stadion, enggak ada yang datang. Padahal yang paling susah ya, itu adalah masyarakatnya beliau ini, supporter bola. Masyarakat Pak susah. Iwan. Banyak. Dan fanatik. Kutaan. Ya, dan karakternya beda-beda. Apalagi kalau ketemu dari masyarakatnya Mas Hari dari Surabaya ini kan. Boneknya, udah dilarang sini dia muncul sini, larang sini muncul lagi sini. Itu, sempat Mas, waktu turnamen kemarin bonek itu datang ke Bandung. Tetapi akhirnya dikasih persuasif pulang. Itu kalau mau ditanya apa yang kami alami dan sekarang kita masih mengalami masa-masa itu. Tapi ada satu kunci, kekompakan di antara kita. Bahkan pemerintah, KONI pusat, para pengurus cabor itu kompak. Kalau mengeluh kita ngeluh sambil bisik-bisik saja. Tidak ada mengeluh sampai kedengaran tetangga gitu ya. Kita bisik-bisik aja, apa jalan keluar, oke, kita. Alhamdulillah jalan. Itu yang terjadi dan sekarang ini masih terjadi. Dan insya Allah 2021 ini sudah mulai menggeliat lagi ya Pak, yang olahraga ya, Indonesia ya. Banyak kegiatan olahraga. Di nasional ada PON, ya. Ini tugasnya Pak Jenderal Marsiano. Untung kegiatannya Pak Iwan ini diundur ke 2023, World Cup. Under 20, kalau enggak sakit perut saya. Kemudian ada Olimpiade Tokyo, bulan, 2020 ya? Ya 2020 kemudian dimundur ke 2021 itu bulan Juli. Kemudian sudah berhadapan lagi dengan SEA Games di Vietnam. Ya, tapi harus kita jalan, enggak boleh berhenti. Saya pakai ilmunya Mas Hari. Jangan sempat berhenti. Kalau berhenti selesai kita. Kita jalan terus. Baik. Selanjutnya saya ke Bapak Marsiano. Pak Marsiano, saat pandemi COVID-19 ini banyak kegiatan olahraga yang harus dihentikan. Sama tadi pertanyaannya seperti dengan Pak Menpora. Tadi Pak Menpora juga sempat menyebut bahwa ada yang atlet terpaksa jualan sayur, jadi ojek online. Karena memang keahlian mereka hanya olahraga. Selain kondisi fisik yang perlu terus dijaga, tadi Pak Menpora juga mengatakan kalau kosong absen 1 bulan itu untuk mengembangkannya lagi butuh 7 bulan. Saat ini seperti apa pembinaannya agar tetap berjalan, kondisi secara fisik dan psikis atlet juga tetap terjaga selama 2020 kemarin Pak? Terima kasih, memang 2020 kemarin itu begitu COVID mulai, olahraga terdampak sangat besar. Sehingga waktu itu atlet sudah disiapkan untuk Olimpiade Tokyo 2020, siap untuk PON 2020. Tetapi karena kondisi COVID, mereka kita kirimkan untuk berlatih mandiri. Jadi pelatda dihentikan, pelatnas dihentikan, dan mereka berlatih mandiri. Berlatih mandiri itu para pelatihnya tetap memberikan instruksi-instruksi secara virtual. Tetapi apapun hasilnya seperti Pak Menpora tadi tidak maksimal. Terjadi penurunan dari prestasi atlet itu yang sangat signifikan. Ada beberapa cabang olahraga yang tidak pernah membubarkan pelatnasnya seperti bulu tangkis. Mereka terus melaksanakan angkat besi, mereka terus kemudian menembak, mereka juga terus, taekwondo dia terus, ada beberapa yang memang mereka terus berlatih. Nah atlet-atlet ini memang kondisinya bagus tapi dalam menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Memang dampak yang olahraga tidak berjalan itu kepada pelaku olahraga sangat-sangat besar. Kepada industri olahraga juga sangat-sangat terdampak. Atlet yang tadinya memang hidupnya dari olahraga karena tidak ada event, ya terpaksa memikirkan keluarganya cari makan dari cara-cara yang lain. Yang jadi jualan tadi dengan macam-macam sehingga pada akhirnya kita masuk tahun 2021, situasi COVID-nya sudah membaik, akhirnya mulai
cabur-cabur memulai pelatnasnya kembali, direkrut kembali, mereka bikin MOU dengan Menpora, didukung anggarannya untuk mempersiapkan atletnya untuk multi-event internasional maupun juga yang di daerah untuk pekan olahraga yang di Papua itu nanti. Satu hal yang memang saya betul-betul mendukung kebijakan Menpora atas arahan Presiden, kita tidak pernah tahu COVID ini berhentinya kapan. Kalau kita terus berdiam diri, semua kegiatan dihentikan, mau jadi apa? Kita juga tidak bijak melihat kondisi atlet-atlet dan pelaku olahraga lainnya dan industri olahraga. Oleh karenanya saya selalu minta izin Pak Menpora untuk menyampaikan kepada pemangku kepentingan bagaimana olahraga ini tetap berjalan, protokol kesehatannya secara ketat, dan kita juga bertanggung jawab melindungi atlet-atlet kita. Atlet itu asetnya bangsa, kita menjadikan dia atlet berprestasi itu sekian tahun dengan biaya yang sangat besar. Oleh karenanya kita pun berkewajiban untuk menjaga mereka. Sehingga yang harus dicari adalah bagaimana kita menyelenggarakan event, protokol kesehatan ketat, dan atlet kita selamat. Jangan hanya tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, kita enggak akan sampai kemana-mana. Karena kalau kita lihat di Eropa, khususnya sepak bola, liga itu juga sudah berjalan. Kemarin final-final sepak bola itu juga sudah menghadirkan 25% penonton, yang nanti mungkin atas pertimbangan khusus Pak Menpora, Ketua Umum PSSI, dan Kapolri tentunya bisa dipertimbangkan apabila situasi COVID-nya sudah membaik. Ya. Jadi harapan saya, kita jangan berhenti untuk mencari solusi atlet kita juga prestasi terjaga, mereka juga aman, dan seluruhnya selamat. Amin, amin. Selanjutnya saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, bola ini tadi seperti kata Pak Menpora, masyarakatnya paling banyak, masyarakat Pak Iwan tuh paling banyak, terutama supporter. Di masa pandemi ini, Piala Menpora ini bisa menjadi awal kebangkitan sepak bola di masa pandemi. Untuk membangkitkan lagi semangat seperti apa? Kemudian Pak, pada saat pandemi ini, tentunya kalau setiap kompetisi tidak boleh ada supporter dong Pak ya. Sementara disebut kalau sepak bola itu supporter itu pemain ke-12 katanya. Seperti apa Pak membangkitkan pemain tetap semangat meskipun tanpa supporter? Ada beberapa klub yang kalau tidak ada penonton itu rasanya seperti lagi dihukum. Kan ada tuh Pak, hukuman tidak boleh ditonton oleh supporternya. Silakan Pak Iwan. Terima kasih. Sesuai dengan judul kan, kebangkitan olahraga tengah pandemi ya. Memang kita cukup terpukul waktu sudah bergulirnya Liga 1-2 tahun 2020. Itu kick off pertama Liga 1 di Surabaya, Bung Tomo, tanggal 29 Februari. 14 hari kemudian, kick off Liga 2 ada di Balikpapan, yaitu tanggal 14 Maret. Biasanya 2 minggu tuh, antara kick off Liga 1 dengan Liga 2. Itu tepat waktu, tepat rencana, dan tepat kick off. Tiba-tiba setelah selesai pertandingan kick off pertama di Liga 2, Pak Menpora memanggil kami. Menyampaikan bahwa beliau ditelepon dari Jakarta bahwa situasi COVID dan kita harus berhenti. Itu bak disambar geledek. Lagi tengah-tengah lagi Pak, seru-serunya ya. Lagi luar biasa ya, bak disambar geledek ya kita harus, pasti harus menurut kepada pemerintah karena memang ini harus kita lakukan. Maka kita sampaikanlah ke seluruh klub harus berhenti, dia protes lah. Karena ada yang sudah berangkat ke Papua, ada yang sudah berangkat kan Liga 2 di beberapa tempat ya gitu. Ya itu resiko kami ambil memang. Ada Sunan Giri sudah di Japen Morapen, mau main besoknya tuh kita berhentikan. Ya Pak Menpora bilang ya harus diganti memang tiketnya, ya wajar itu resiko federasi. Nah, kemudian berhenti cukup lama. Tentu sebulan, dua bulan, tiga bulan mungkin masih biasa ya pemain, pelatih. Masih bisa bertahan hidup lah. Tapi makin kesini kan mereka juga butuh untuk makan. Ya. Butuh pembinaan, butuh lain sebagainya. Kami mencoba dua untuk bisa bergulirnya liga.
mulai bulan Oktober kami mengajukan izin ke kepolisian, belum juga direspon. Kemudian November, dan alhamdulillah bulan Februari kemarin dimulai lagi untuk mencoba ada turnamen atau pertandingan, maka diizinkanlah turnamen namanya. Jadi kenapa turnamen? Karena kita harus dulu mempersiapkan klub-klub ini menuju kompetisi sebenarnya. Dia harus siap pemain, pemainnya hampir setahun, 9 bulan tidak ada. Susah mengumpulkannya, kemudian pelatihnya, dan lain sebagainya, manajemennya. Ya belum lagi pada 9 bulan tersebut, kesulitan yang luar biasa dari pelatih, pemain, dan sebagainya. Dari awalnya masih ada Tarkam, pemain nasional main di Tarkam. Dibilang gak boleh, kita larang. Pemain tanya, saya mau makan bagaimana ketum? Dia bilang, ada lagi kesini-sini sampai jualan, sampai jadi Gojek ya. Memang itu disitulah keterkaitannya. Kemudian kita polakan. Kami dengan Menpora berdiskusi sama Pak Tony, kenapa negara lain bisa bergulir kompetisi, Indonesia kok tidak bisa? Apa bedanya? Di sana COVID juga, di Thailand COVID juga, di Vietnam COVID juga. Maka kita buatlah pola. Untung ada buku turunan dari FIFA ke AFC ke kita berkaitan dengan kompetisi di saat COVID-19. Kita jabarkan melalui PSSI. Maka kita buatlah pola bagaimana agar tidak terjadi penyebaran COVID pada saat pertandingan baik turnamen maupun kompetisi. Memang agak sulit pertama. Kita coba dua pertandingan di Stadion Maja, alhamdulillah lancar, tidak ada COVID. Kemudian akhirnya kita diizinkan menyalakan biar Menpora. Memang itu gambling. Kalau terjadi penyebaran COVID, selesai saya. Mungkin nggak diizinkan lagi nanti kompetisi. Tapi alhamdulillah sampai akhirnya tidak ada satupun yang terjangkit penyebaran COVID. Ya termasuk itu kalau supporter, official, pelatih, panpel, alhamdulillah semua. Karena mereka memang pagi di hotel kita swab. Jam 9 negatif, oke. Siangnya berangkat ke stadion, pertandingan, panpelnya di swab, memang cukup banyak mengeluarkan biaya. Hampir 10 ribu kali swab antigen selama dalam Piala Menpora dari 39 pertandingan. Akhirnya alhamdulillah kita bisa lakukan itu sehingga itu nanti menjadi parameter kita untuk bergulir kembali Liga 1 dan 2. Gimana supporter? Itu memang kami door to door. Ada pemain yang bertanya gak sih Pak Iwan, ini kapan nih boleh main, ada supporternya ada gak sih Pak? Ya tentu ada perbedaan ya, kalau gak ada supporter tuh ya kayak kelihatan latihan aja gitu. Kebetulan Pak Kapolri melihat di Stadion Manahan, Pak Menpora, bang ini kayak latihan aja gak ada gemuruhnya, tapi kalau di TV keluar sih gemuruhnya. Ada perbedaan, tapi lama-lama akan menyesuaikan dengan sikon yang ada. Dan supporter pun akhirnya mengerti bahwa ini saat COVID tidak boleh mereka hadir ke stadion. Ya memang ada pertama Pak Menpora tahu bonek 20 orang ke Bandung. Bandung itu kan dengan Surabaya CS supporternya dipulangin. Tapi setelah itu alhamdulillah mereka mengerti dan memang kita melakukan pemilihan supporter. Ya. Bandung dan Jakarta juga bisa diatur ya Pak sekarang ya? Supporter ya. Bandung dan Jakarta, Persija. Oh. Itu ini apa namanya? Musuh buyutan dalam pertandingan sepak bola, tapi masyarakatnya tidak. Jadi kira-kira menyampaikan kepada supporter itu bukan hal mudah. Kita meminta bantuan seluruh, baik kepada dinas pariwisata olahraga di Pemda-Pemda, di provinsi, bahwa supporter tidak boleh bergerak ke lapangan. Karena begitu ada penyebaran COVID, selesai kita. Jadi alhamdulillah sukses Pak Menpora kemarin, sehingga nanti ini kita harapkan menjadi awal baik untuk bergulirnya nanti Liga 1 dan Liga 2. Nanti apakah dengan supporter atau tidak, kita tunggu. Karena konsep sudah diperintahkan oleh beliau, ada 3 pengkajian. Pertama tanpa supporter, itu sudah aman. Kedua di tengah-tengah dengan supporter, melihat perkembangan, atau langsung pada saat ikop tadi ada supporter, mulai 10% dulu hingga nanti 25% dan lain sebagainya. Kita akan kaji dulu, kita akan laporkan ke Menpora. Kalau sudah memang kita kira sip, tentu kita akan lakukan itu. Itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Saya mau bertanya sedikit ke Pak Marsiano. Pak Marsiano, COVID-19 itu kan menyerang siapapun. Mereka yang dalam kondisi fit, mereka yang muda, mereka yang tua, termasuk para atlet. Sejauh ini atlet yang kena COVID-19 apakah jumlahnya cukup banyak dan apakah memang semua pengobatannya ditanggung oleh KONI, Pak?
Saya rasa secara umum ya, atlet yang kena COVID itu sangat kecil persentasenya. Karena pada umumnya ketahanan tubuhnya dia kan bagus. Kemudian mereka juga terus berlatih ya. Sehingga usia mereka kan juga masih dalam usia-usia yang sangat muda gitu ya. Sehingga mereka rata-rata survive dari kondisi COVID ini gitu. Itu tapi protokol kesehatan tidak ada pilihan. Jadi mereka itu di dalam pelatnas, orang masuk ke dalam pelatnas itu sangat-sangat terbatas. Karena begitu mereka masuk, mereka enggak boleh keluar selama sekian lama di pelatnas itu. Jadi betul-betul terjaga. Dijaga banget ya Pak. Ya. Baik, sebelum masing-masing narasumber menyampaikan closing statement-nya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya di sini? Akan kami buka satu pertanyaan saja. Baik. Kalau boleh saya masalah PON sedikit Pak Menteri. Oke, silakan Pak. Untuk masalah PON ke-20 tahun 2021 ini direncanakan pada tanggal 2 sampai 15 Oktober di Papua. Memang situasi COVID ini kan masih naik turun ya, terutama setelah Lebaran terjadi kluster-kluster baru di mana-mana dan banyak zona merah di beberapa daerah. Tetapi waktu kita masih ada, saya yakin semua bekerja keras untuk menurunkan dan semua kontingen dari 34 provinsi itu mereka sudah mempersiapkan diri dengan mulai dari tidak satu pun atlet ofisial yang tidak divaksinasi. Pak Menteri sudah minta ke Menteri Kesehatan untuk diprioritaskan mereka dan 34 provinsi sudah divaksinasi. Kemudian di Papua tempat venue di mana pertandingan dilaksanakan, masyarakat yang ada di sekitar venue itu juga divaksinasi. Sehingga kita berupaya semaksimal mungkin agar PON ini tetap bisa berjalan dengan baik pada saatnya. Memang Olimpiade Tokyo itu bisa jadi benchmark nanti. Kalau Olimpiade Tokyo itu berjalan, insya Allah Papua juga akan berjalan dengan baik. Amin. Untuk closing statement-nya, kami persilahkan dulu ke Pak Iwan untuk kalimat penutup dan mungkin juga doa dan harapan untuk olahraga Indonesia, sepak bola Indonesia, serta sportstar.id. Silakan Pak. Terima kasih. Tentu sesuai dengan tugas tanggung jawab saya selaku Ketua Umum PSSI, cabang olahraga sepak bola yang memang kami kawal. Pertama tentunya sesuai dengan visi misi kami, kami memang dari awal ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah. Sehingga memang dengan demikian ada kemudahan-kemudahan yang tadinya tidak dilakukan oleh federasi sebelum saya, hal ini terjadi sekarang. Banyak sekali contoh yang paling konkret, kemarin kita satu tahun tidak ada kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi berarti tidak ada sponsor. Tidak ada siaran tayang. Berarti federasi tidak ada pemasukan finansial untuk pembinaan. Padahal kemarin kita ditunjuk menjadi peserta Piala Dunia Under 20-21. Bagaimana mau berangkat mereka ke latihan kalau enggak ada uang? Alhamdulillah berkat kami terus komunikasi dengan Pak Menpora, tentunya pada saat dipanggil Pak Presiden juga, kalau enggak ada pemerintah, mereka tidak bisa latihan timnas kita di Kroasia. Bayangin aja, seandainya tiba-tiba main Piala Dunia kita selesai kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah tentunya yang telah membantu federasi. Meskipun disampaikan tadi beliau, tidak mungkin pemerintah akan mendukung terbetul. Ya kalau kompetisi jalan, industri jalan, uangnya ada. Atlet juga hidup, kita bisa jalan. Ya. Tentunya itu, kemudian yang penting kemarin. Kalau tidak ada pemerintah, enggak jalan juga itu Piala Menpora karena apa? Belum divaksin mereka, jadi sebelum pertandingan divaksin semua. Kita enggak bisa cari vaksin kalau enggak disiapkan pemerintah. Jadi intinya luar biasa. Kami berterima kasih ke Pak Presiden dan Pak Menpora. Jadi kemarin semuanya sudah, ofisial, pelatih, referee, panpel, sampai supir-supir bus divaksin. Karena bus kan bawa pemain juga. Jadi itu harapan kami akan terus menjalin kerjasama dan tentunya
kami akan bertekad untuk memajukan sepak bola yang kita cintai untuk betul-betul dibangun oleh rakyat Indonesia dan nanti mendunia. Terima kasih. Amin. Pak Iwan, mungkin sedikit pesan untuk sportstar.id dan juga harapannya, Pak. Ya, telah kami sampaikan tadi, jadi sekali lagi ini hari yang bahagia buat saya selaku Ketua Umum PSSI, cabang olahraga sepak bola, yang nantinya dengan ada sportstar.id, bahwa sepak bola akan lebih terangkat kembali, dan banyak digali Pak Haritanu di sepak bola ini, banyak pemain-pemain yang belum terangkat, yang belum terpublikasikan. Sekarang pemain kita ada di belahan dunia, ya ada Elkan Bagot, ada Egy Mulyana, ya Asnawi Mangku Alam di Korea kemarin mendapat apresiasi luar biasa, karena dia bagus mainnya di. Nah itu mungkin mohon nanti bisa diangkat bahwa Indonesia kita bisa main di luar, pemain-pemain kita bagus di sana. Nah, dan lain-lain banyak yang harus diangkat nanti dalam sportal.id ini, yaitu bagaimana pembinaan-pembinaan usia muda sepak bola, baik dari federasi maupun dari asprop-asprop yang ada di provinsi-provinsi yang ada. Itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iryawan. Selanjutnya Pak Marsiano Norman, mungkin untuk closing statement dan juga doa serta harapan untuk olahraga Indonesia dan tentunya untuk sportstar.id. Terima kasih. Pada kesempatan ini sekali lagi saya atas nama keluarga besar KONI Pusat, 34 KONI Provinsi dengan 70 cabang olahraga yang menjadi anggota KONI Pusat, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Pak Haritanu Sudibyo dan seluruh kawan-kawan dari MNC atas kick-off portal sportstar.id ini. Saya yakin nanti ke depan mungkin di samping kita hanya menayangkan olahraga-olahraga prestasi yang dicintai oleh masyarakat, mungkin juga bisa diberi ruang untuk mempromosikan olahraga-olahraga tradisional yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Sehingga melalui portal ini masyarakat kita juga banyak mengenal dan olahraga itu juga makin membesar. Contohnya kita punya pencak silat. Tapi bagaimana pencak silat itu nanti satu hari bisa masuk olimpiade? Tentunya road-nya pencak silat ke olimpiade itu juga bisa dikemas dengan baik melalui portal ini dan juga cabang-cabang olahraga yang lain. Terima kasih, sukses untuk sportstar.id dan sukses untuk MNC Group. Terima kasih Pak Marsiano Norman. Selanjutnya Bapak Zainuddin Amali, mungkin pesan dan harapannya untuk olahraga Indonesia dan juga untuk sportstar.id. Silakan Pak. Iya, olahraga Indonesia tentu kita harapkan semakin hari semakin berkembang. Prestasi kita makin meningkat. Karena kita tahu ada dua kejadian, ada dua peristiwa di mana lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan merah putih dikibarkan. Ketika ada kunjungan presiden ke luar negeri dan ketika ada atlet kita berprestasi meraih medali emas. Jadi ini luar biasa, hanya dua kejadian itu yang membuat Indonesia Raya didengar orang, didengar dunia dan bendera kita dikibarkan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengembangkan ini dan komitmen pemerintah, khususnya komitmen Bapak Presiden Pak Jokowi luar biasa terhadap olahraga, itu jangan diragukan. Bahkan arahan beliau kepada kami, seluruh atlet, seluruh ofisial, seluruh tenaga pendukung itu harus sudah divaksin. Dan tanggal 26 Februari yang lalu kita mulai di Istora Senayan seluruh dari semua cabur dan bahkan yang masih terlewat pun kita vaksin. Dan bagi yang melaksanakan kompetisi, pelatnas, pelada, tadi Pak Ketua Umum KONI menyampaikan 34 kontingen provinsi seluruh Indonesia juga sudah divaksin. Dan arahan Pak Presiden, masyarakat, 2/3 masyarakat yang di sekitar venue-venue di PON itu harus divaksin. Dan Menteri Kesehatan sudah melakukan itu. Jadi terus terang komitmen pemerintah terhadap olahraga ini luar biasa, tetapi juga kita harus jaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Nah, terakhir, harapan kami untuk sportstar.id sebagai portal yang mengkhususkan dirinya di bidang olahraga, saya kira inilah kehadiran atau kelahiran satu portal yang didedikasikan untuk olahraga, dan saya yakin akan berkontribusi positif terhadap pengembangan prestasi dan juga kepada kesehatan masyarakat. Karena olahraga bukan hanya prestasi, tetapi kebugaran dan kesehatan masyarakat itu juga penting. Bahkan ketika teman-teman datang ke kantor, saya ada harapan supaya orang mengutip pemberitaan tentang olahraga itu ngambilnya dari sportstars.id. Kira-kira menjadi kantor berita olahraga lah begitu. Dan itu bukan tidak mungkin, saya yakin. Sekali lagi, saya meyakini Mas Ari, itu bisa. Sehingga dia tidak datang, dia tidak hadir, dia tidak tahu liputannya, cukup ngambil dari sportstar.id, pasti itu jadi newsnya di tempatnya mereka masing-masing. Sukses untuk sportstars.id dan untuk MNC Group. Sehat selalu, Mas Hari. Anda masih sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Zainuddin Amali. Terima kasih juga Bapak Marsiano Norman, Bapak dan Bapak Muhammad Iriawan telah berbincang-bincang bersama kami tentang kebangkitan olahraga di tengah pandemi. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih banyak atas pencerahan dan juga sharingnya untuk sore hari ini. Silakan Bapak kembali ke tempat duduk yang telah disiapkan. Terima kasih Bapak, semoga berjumpa kembali. Sehat selalu Bapak. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan tadi kita berbincang bersama Pak Menpora, bersama Ketua Umum KONI dan juga Ketua PSSI, bagaimana 2020 itu menjadi tahun yang sulit untuk olahraga, bukan hanya di Indonesia tapi di hampir seluruh penjuru dunia. Tahun 2021 ini olahraga sudah mulai bangkit. Banyak event-event yang tertunda di tahun 2020 diselenggarakan di tahun 2021 walaupun dengan berbagai peraturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan sportstar.id di tahun 2021 ini ikut bersama, mendampingi dan berkembang dengan olahraga Indonesia. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, tibalah kita di pengunjung acara kick-off sportstar.id hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali, SAMSI. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Komjen Pol Purnawirawan Haji Muhammad Iriawan, SHMMMH. Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Hari Tanu Sudibyo. Terima kasih atas kehadirannya BOD dan Direksi MNC Group beserta jajaran, serta BOD dan Pemret MNC Portal Indonesia dan para tamu undangan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengisi acara yang telah hadir dan memeriahkan acara hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Imam Syafi'i, kepada Rimar Kalista Idol Special Season dan SDC Dancer. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor acara hari ini, yaitu Kominfo, Indomie, Mills, AIA, Acaresto, dan Shopee. Dan juga terima kasih untuk segenap kru yang bertugas dalam kesuksesan acara kick-off sportstar.id pada hari ini. Akhir kata, saya Anissa Dasuki undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Salam olahraga pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar olahraga
yang sangat butuh berita-berita tentang olahraga baik dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang ini sudah hadir lagi satu portal yang bernama sportstar.id. Ini dari grup MNC. Untuk itu saya Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, ingin mengucapkan selamat atas peluncuran sportstar.id. Semoga kehadiran sportstar.id bisa ikut memajukan olahraga pada umumnya dan khususnya sepak bola di tanah air. Dan juga sekaligus masyarakat kita mendapatkan suguhan berita-berita yang aktual dan dari sumber yang terpercaya. Kita harapkan olahraga Indonesia pada umumnya setiap tahun akan semakin maju, dan tentu dengan kehadiran sportstar.id akan semakin lengkap pemberitaan-pemberitaan tentang olahraga, dan masyarakat kita mendapatkan berita secara cepat, akurat, dan tentu mendalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Saya Raja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee of Indonesia, mengucapkan selamat atas peluncuran dari sportstar.id, sebuah portal berita olahraga yang akan mewarnai dunia informasi seputar olahraga dan prestasi olahraga Indonesia dan juga dunia. Semoga portal berita olahraga ini bisa semakin memberikan semangat, informasi, dan juga meningkatkan proses pembinaan, pengawasan, dan prestasi olahraga di Indonesia. Sekali lagi selamat kepada sportstar.id, semoga menjadi media informasi olahraga yang akurat, terpercaya, dan sekaligus memberikan semangat kepada para atlet kita untuk bisa terus berprestasi di kancah dunia. Salam olahraga. Saya Marciano Norman, Ketua Umum KONI Pusat, mengucapkan selamat atas peluncuran Sportstar ID, keluarga besar MNC Portal. Sukses untuk olahraga Indonesia. Salam olahraga. Saya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, mengucapkan selamat atas launching sportstar.id, portal olahraga terlengkap mulai dari berita sepak bola, tenis, bulu tangkis, MotoGP, Formula One, hobi, serta video-video yang menarik. Semoga kehadiran sportstar.id bisa ikut memajukan olahraga Indonesia.